Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribunas dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya di hari Sabtu 6 Juli 2024, di mana pada kesempatan sore hari ini saya akan mengabarkan sekaligus mengajak Tribunas untuk melihat suasana jelang Karnaval Budaya Asia Afrika Festival 2024. Acara yang sedianya digelar pukul 2 ya. Ini sepertinya tertunda ya. Karena hujan yang barusan tadi turun lumayan cukup lebat ya. Namun tetap meskipun hujan cukup lebat tadi, warga tidak beranjak dari tempatnya masing-masing. Mereka sudah sepertinya sebagian sudah persiapan dengan payung-payungnya. Nah, tampak ini cukup menarik ya Tribunes. Payung beraneka warna yang dikenakan oleh warga tampak berjejer di sepanjang jalan Asia Afrika ya, di kawasan Gedung Merdeka Kota Bandung. Ya, mudah-mudahan acaranya cepat dimulai ya. Berbagai macam nanti karnaval budaya dari berbagai komunitas dan sanggar seni ya akan tampil di acara karnaval atau helaran budaya ini. Nah, Tribunas hadir tadi ya, sudah hadir sejumlah delegasi dari negara-negara Asia Afrika, demikian juga pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin, juga Wali Kota Bandung sudah hadir dan menempati panggung utama ya di persimpangan Jalan Asia Afrika dan Jalan Braga. Nah, ini apakah sudah akan dimulai? Ini sudah ada bunyi-bunyian atau belum ya? Tapi tetap ini warga tetap setia ya Tribunes, apalagi sekarang hujan sudah mulai agak reda ya. Tentu ini warga sudah berharap. Oh, ambulan ternyata ya. Ada apa nih gerangan? Ada ambulan masuk ke jalur. Kita lihat. Jadi festival Asia Afrika Festival 2024 ini ya Tribunes digelar selama 2 hari, hari ini dan besok. Nah, jadi bagi warga Bandung dan sekitarnya, juga Tribunas yang sedang berlibur ya, liburan sekolah di Kota Bandung, nah ini bisa menyempatkan untuk melihat-lihat ya gelaran dari Asia Afrika Festival ini. Nah, sekarang ada karnaval budayanya ya, ini nanti digelar sebentar lagi hingga sore hari. Kemudian ada corner juga, ada diskusi sejarah ya. Kemudian ada panggung hiburan tentunya ya, di panggung utama di samping Gedung Merdeka di Jalan Braga Pendek ya. Dan Tribunes juga ya bisa melihat berbagai macam produk unggulan Kota Bandung ya yang dipamerkan di Jalan Braga Pendek, dari mulai kuliner, fashion ya, ada aksesoris dan produk lainnya. Oke, demikian dulu ya Tribunes yang bisa saya informasikan.
Semoga informasi ini bermanfaat dan kita nanti lanjut dengan pelaksanaan karnavalnya ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.